teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan membahas sebuah aplikasi namanya Cooking Time. Katanya sih membayar itu, tapi saya penarikan tuh awalnya 300 rupiah itu memang bayar. Tapi bagaimana selanjutnya yang 20 ribu sampai seterusnya, itu nanti saya akan bahas teman-teman. Jadi ini aplikasinya teman-teman. Ini teman-teman, nih Cooking Time ini saya bulan lalu ini saya main nih. Karena saya main saya membuktiin apakah benar-benar membayar atau tidak ini. Nah ini yang download sudah 100 ribuan orang. Dulu yang download masih 10an orang gitu. Nah ini teman-teman aplikasinya Cooking Time. Ini sebenarnya apakah berbayar atau enggak nih? Awal-awal sih berbayar, cuma saran saya begitu teman-teman download, ambil 300 rupiah, habis itu uninstall. Karena kenapa? Saya 20.000, sudah 1 bulan lebih tidak pernah ditransfer ke dana saya. Saya sampai nunggunya capek. Jadi ini saya upload saja, jadi mungkin teman-teman gak usah nunggu lagi. Nah, ini ada charge harian nih. Nah, ini iklannya saya agak males. Nah, ini teman-teman. Ini awal-awal 300, terus 20.000. 20.000 saya sudah tarik sampai sekarang nggak pernah cair di dana. Dan 70.000 saya sudah males main. Nah, ini cara mainnya pun sebenarnya gampang-gampang amat. Ini cuma kita cari pasangan doang, teman-teman. Jadi ini kalau kita kayak main onet gitulah atau sejenisnya. Nah, ini pasangan kita harus main 3 ini, 3 item yang sama baru bisa kelar. Ini item yang sama. Nah, ini kue-kue bentuk orang nih. Nah, kelar. Cara mainnya begitu. Cuma saran saya sih habis 3 seperti tadi saya bilang, habis share 300 langsung uninstall. Karena ini game penipuan teman-teman, jadi gak usah main sampai 20.000, 70.000 dan seterusnya. Ini game cuma akal-akal marketing mereka doang. Jadi 300, saya yakin nih dapet nih. Jadi kita main nonton iklan. Tapi kenyataannya sampai sekarang saya gak dibayar. Jadi ini sekian dari review saya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.